standar sih. Standar aja sih. Kan makin kesini mereka kan takutnya kalau nggak laku kan sayang, makanya ya mungkin dikasihlah 10.000 gitu. Padahal 15.000. Kalau untuk perluan yang lainnya seperti pepaya dan petai. Kalau pepaya kan cuma jarang beli sih. Kalau paling kita belinya kalau lagi lebaran baru beli. Kalau enggak sih enggak. Ya cakep. Tapi enggak masalah ya Bu ya kalau misalkan harga ini naik dikit ya. Insya Allah cukup lah. Ada rezekinya insya Allah. Berbagi hitungannya kayak gitu. 52. 50 kembalinya. Jam apa maksudnya masa-masa sekarang kan mereka kan istilahnya bebas ya. Kemarin-kemarin kan 2 tahun kemarin kan kita agak redam ya. Sekarang kan udah bebas. Kalau sekarang kan pemerintah kan ngasih kelonggaran. Gitu aja sih. Kita berbagi aja. Kalau pikirin ya kita juga kasihan juga sih sama mereka. Mesti enggak juga. Cuman kalau buat makan ya ada aja gitu ya. Tapi mungkin besok, nggak tahu juga, masalahnya penentuannya besok, hari Minggu. Mungkin bisa rame, bisa enggak, gitu. Tapi ini stok masih banyak ya? Ini kan udah pada loyo juga. Mesti bikin lagi yang baru. Oh, iya. Enggak, kita jual. Ada yang beli ya kita jual. Iya. Ini berapa sekarang di harganya? Harganya nggak tentu. Nggak tentu ya? Iya, kalau yang bagus agak tinggi. Kalau yang kayak gini kan bagaimana bisa jual harga tinggi, barangnya udah loyok. Iya. Per ikat berapa isinya? 10. 10? Iya. Kalau yang untuk jenis ini berapa? Kenapa? Kalau yang untuk seperti ini berapa? Sama, 10. 10 ikat? Iya. Berapa per 10 ikatnya? Per 10 ikatnya kalau yang minimal paling 10 ribu lah. 10 ribu? Iya. Yang bagus? Yang bagus. Yang tapi besok nggak tahu. Pasti lebih, kadang lebih mahal, kadang kalau banyak ya lebih murah gitu. Tapi nunggu situasi yang lebih karena belum banyak pembelinya ya? Belum. Tapi dibanding tahun lalu berapa? Tahun lalu saya nggak kesini, karena kan COVID-19, kita nggak berani gitu. Kenapa yang di sini ini dadakan semua, kalau pedagang ketupat atau gimana? Nggak, kalau setiap tahun itu pasti ada. Pasti ada ya? Menjelang hari raya lah ya, itu setiap tahun. Belum sih, belum ya? Belum ada peningkatan. Kedua kali mungkin belum rame gitu ya. Karena kamu yang dua biasanya satu biasanya kan? Iya. Kayaknya ini untuk terakhir besok kayaknya ini. Gimana pengunjungnya aja lah gitu besok itu. Kalau ketupatnya sendiri jual berapa orang per ikatnya? Ada yang bagus 10, kalau yang jelek 7.000, ada yang 8.000. Kalau yang ini ya? Mentahan ini seperti bawang. Kalau yang mentahan itu kadang sama aja yang nawar 5.000, ada yang 6.000. Gimana kitanya aja lah gitu. Yang belum di ini. Iya, yang belum. Anyam. Iya. Kalau untuk petainya? Kalau untuk pete. Kalau untuk pete yang bagus itu 15.000. Kalau untuk nomor 2 itu 10.000. Kalau untuk yang nomor 3 itu 7.000.